Apa kabar koi lover? Jumpa lagi dengan Wahana Koi. Jangan lupa bahagia. Hari ini saya ada ikan kecil-kecil jenis soa dan siro. Ini mau saya besarkan. Akan saya masukkan ke dalam bak terpal. Bak terpal kolam jelek saya yang di belakang rumah pastinya. Kolamku iki elek lho, rumah sana kolamku iki apik ta. Dan ikannya ada di bawah. Ada di bawah. Bawah, tengah, jos. Ini ikannya ada di sini. Dua kantong. Ini yang kecil ukurannya 3-5 cm. Kalau ini yang agak besar. Ini ukurannya 12, 15, 20. Paling gede 25. Ini akan saya besarkan di kolam jelek saya yang ada di belakang rumah. Kolamku elek dong ya, rumah sana kolamku apik ta. Sekarang ikannya saya lepas dulu di bak biru. Nah, wah elek-elek to. Mayoritas siro karena saya suka hitam putih. Ini ada siro polos-polos belum ada warnanya. Ini yang akan saya seleksi dulu. Bukannya seleksi ya. Ini kemarin sudah saya seleksi loh. Campur dulu airnya, lalu dimasukkan ke dalam bak terpal. Ini ukuran 15 cm. Ini sudah mulai keluar hitamnya. Hitamnya bagus. Hitamnya bagus. Hitam itu sumi ya. Suminya bagus. Kalau putih itu siroji. Jadi kita untuk keping siro itu kita pilih sirojinya yang bagus dan kualitas suminya yang bagus. Gak tahu nanti hitamnya mau keluar apa enggak. Ini sudah mulai keluar. Dari dulu pertama dapatnya ini masih di belakang sini hitamnya. Sekarang di depan sudah mulai keluar. Enaknya itu keluar di dalam ya. Ini keluarnya di luar. Oke, nanti saya hitung dan saya pindah ke bak terpal. Ini bak terpalnya ada di sini, ukuran 1,5 persegi, tinggi airnya 40 cm. Kolamnya berbusa. Semuanya kolamku gelek kok. Rumah sana kolamku api. Itu yang ada di kolam siro-siro polos. Ukuran 30 up. Saya matikan dulu pompanya. Ini skimmernya saya tarik dulu naik supaya airnya yang dari tong filter ini enggak balik ke kolam. Jadi sebelum pompa dimatikan ini ditarik dulu. Lalu dicabut setrumnya, jess. Karena kolamku ini nyetrum. Konyol ya, ikan kayak gini dipelihara. Ini kalau dijual biasanya nggak ada yang beli. Nggak ada yang mau beli. Putih polos mas dijual untuk apa? Tapi kalau kita yang tahu kualitas ini pasti dipilih. Ini ada soa doitsu. Soa doitsu. Nggak tahu nanti bisa jadi apa enggak. Yang penting dipelihara. Ini ada lagi siro doitsu jelek. Ini ada lagi siro yang udah kelihatan itemnya ya. Ah, suminya terlalu rapat, terlalu banyak di belakang. Terus ini lagi. Ah, ini juga belakangnya terlalu banyak. Harusnya ada putih di sini lebih bagus. Ini
lama ini enggak keluar-keluar. Sekarang sudah mulai pekat hitamnya, putihnya juga kapan hari agak kuning ini sirujinya. Terus ini lagi. Jadi ini yang kelihatan bagus dulu saya pindah di bak kecil. Ini gindrin. Ini namanya keluar di dalam. Pilih mana, keluar di luar apa keluar di dalam? Ini ukurannya 15 cm. Hitamnya sudah mulai kelihatan. Gak tahu nanti butuh berapa hari untuk memunculkan warna hitamnya ini. Kalau kita keeping siro ini hanya Tuhan yang tahu. Kita cuma berusaha. Jadi keeping ikan itu sebatas angan. Kita cuma bisa berharap dan berdoa. Ini tinggal yang polos-polos. Tapi semuanya nanti saya masukkan ke kolam terpal. Sekarang saya angkat dulu untuk dipindah ke kolam terpal. Ini sudah saya bawa ke kolam terpal. Saya campur dulu airnya. Sambil saya hitung ada berapa ekor. Tunggu dulu sebentar. Sekarang saya lepas satu persatu. Airnya agak kuning ya. Airnya agak kuning, jadi ikannya enggak begitu kelihatan putih. Sekarang kita buka lagi untuk yang ukuran kecil. Yang ukuran 3 sampai 5 cm. Ini ikannya sudah saya lepas di bak dan tetap di putih polos karena saya suka hitam putih. Ini ikan apa ini? Coba yang putih saya kumpulkan dulu. Nah, di sini saya sudah ketemu yang calon siro. Kecil-kecil ini. Tuh, kecil kan? 3 sampai paling gede ada 10 cm. Ini yang 3 cm. Ini yang 3 cm. Kecil. Kecil. Kecil-kecil calon cabai rawit. Nah ini kalau dijual pasti gak ada yang mau. Ikan apa itu mas? Pasti bilangnya gitu. Ini ikan apa mas? Tapi tak pelihara. Nah wong edan ini bebas kok. Ngopeni pak koyong ini kan ya rapopo. Terus yang lainnya. Ini ada Soa.
Sowa itu kalau kecil warnanya oranye. Jangan lupa, kalau cari kecil merah, berarti ya harus pelihara sendiri. Jadi kan kalau masih kecil itu rata-rata warnanya oranye. Nah ini mayoritas jenis sowa, ada siro, ada kohaku. Terus yang ini khusus siro. Ini yang sironya saya masukkan dulu. Campur, jangan lupa dicampur. Walaupun sudah karantina tetap harus dicampur airnya. Kira-kira sudah cukup. Masih belum mau keluar. Oh, mau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 55. Jadi kurang lebih 55 sironya masuk. Sekarang ganti sowa. Ini untuk jenis sowanya, saya cek dulu apakah ikannya aman. Takutnya nanti masuk ada yang sakit. Kayaknya aman. Ini ada sowa sisik biasa dan sowa gindrin. Campurannya ada kohaku, sanke, ini sanke. Utsuri, ini utsuri. Ini utsuri. Ini soa. Ini tanco soa. Ini tadi sudah saya hitung itu jumlahnya ada 150 ekor. Gindrin. Jadi untuk ikan kecil gak bisa ya, kita langsung cari yang merah. Pasti warnanya kayak gini, oren-oren. Nah nanti lama-kelamaan akan merah sendiri. Sekarang kita pindah dulu.